karena akibat tadi malam terjadinya limpasan. Nah, sekarang hari ini dengan Pak Kapolres sudah mulai akan melakukan bersih-bersih. Ya, Pak Kapolres jadi sudah mengeluarkan anggotanya. Nanti dari pemerintah Kota Bekasi juga akan menyiapkan prasarana lainnya. Sampah, pemadam kebakaran untuk bersih-bersih rumah, kemudian juga BMSDA ya melakukan apa namanya bersih-bersih terkait dengan lumpur yang. Dan yang saat ini sudah kita lakukan adalah dapur umum sejak tadi pagi. Ya, jadi pagi sudah kita berikan warga masyarakat untuk sarapan dan persiapan untuk siang ini kita juga berikan makan siang bagi warga masyarakat yang memang tidak bisa beraktivitas keluar. Demikian juga kesehatan ya sudah kita siapkan sehingga warga masyarakat diharapkan dalam kondisi yang prima dan tetap dalam kondisi yang sehat. Nah, ini kan